Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi, kita masuk ke pembelajaran di tematik tema 8 atau tema H, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian, buku tulisnya dan juga buku paket tematik 5H. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Salah satu komponen yang paling penting di lingkungan kita adalah air. Air bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal, contohnya mandi, untuk air minum, untuk mencuci. Nah, pemanfaatan air itu kita lakukan secara bijak agar kita bisa menjaga ketersediaan air bersih yang ada di lingkungan kita. Air akan senantiasa tersedia di bumi karena adanya siklus. Ayo amati siklus air di bawah ini. Nah, ini adalah proses atau siklus dari air, dari mulai evaporasi, lalu dilanjutkan dengan kondensasi, ada presipitasi, dan diulangi seperti itu. Sebelumnya, apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air itu terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah penguapan atau evaporasi. Jadi air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari dan airnya akan berubah menjadi uap air. Lalu uap air tadi akan menuju ke atas dan terjadilah proses kondensasi, yaitu uap air yang ada di atmosfer akan mengalami pengembunan sehingga akan membentuk awan-awan. Lalu awan-awan itu akan bergerak dan semakin tebal mengandung banyak titik-titik air, maka terjadilah proses yang ketiga yaitu presipitasi atau hujan. Nah, presipitasi adalah titik-titik air yang jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau bisa juga dalam bentuk salju. Nah, setelah mencapai tanah, air hujan atau salju tadi akan mencair lalu meresap ke dalam tanah atau bergerak ke arah danau atau lautan dan kembali lagi prosesnya mengalami hal yang sama secara terus-menerus. Itu yang dinamakan siklus air. Terdapat beberapa manfaat dari siklus air bagi kehidupan kita. Yang pertama, air hujan yang jatuh ke bumi kan akan meresap ke dalam tanah, lalu akan tersimpan dan memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air hujan akan mengalir dan memenuhi sungai-sungai, danau, rawa, dan itu berguna untuk aktivitas manusia dan hewan. Lalu yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu yang keempat, siklus air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim yang ada di permukaan bumi. Air memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, selain yang sudah ibu sebutkan tadi, manfaat air itu menginspirasi manusia untuk menciptakan karya seni. Salah satunya lagu Waktu Hujan Sore-Sore Asal Maluku. Siapa yang tahu atau pernah menyanyikan lagu ini? Nah, ini ada di buku kalian, di buku tematik kalian. Boleh kalian simak di pembelajaran kedua tentang lagu Waktu Hujan Sore-Sore. Nah, ibu akan nyanyikan, kalian boleh simak ya. Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari. Ejo jarodeng mangore, mari dansa dan menari. Pukul tifa toto buang, kata balimbing di kereta. Nona dansa dengan tuan, jangan sindir nama beta. Eh manari,
sambil goyang badane, menari lombo, pegang lenso manise, rasa ramai, jangan pulang dulu, eh. Nah, ini adalah lagu Waktu Hujan Sore-Sore asalnya dari Maluku. Nah, lagu Waktu Hujan Sore-Sore merupakan salah satu contoh lagu bertangga nada diatonik. Kita sudah pernah mempelajarinya ya. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu satu dan setengah. Kita bisa lihat di gambar jarak intervalnya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Solmisasi pada tangga nada diatonik dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan nadanya dimulai dengan C sebagai do-nya. Berarti urutannya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ini adalah tangga nada diatonik. Lalu kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi dan perbedaan antara teks fiksi dengan non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Artinya keseluruhan informasi yang didapatkan atau disampaikan dalam teks cerita itu dibuat berdasarkan kejadian nyata dan bersifat faktual. Contoh dari teks non-fiksi adalah esai, biografi, teks jurnalisme, tulisan sejarah, atau karya ilmiah. Lalu perbedaannya apa dengan cerita fiksi? Kalau teks fiksi adalah teks yang berdasarkan cerita khayalan atau rekaan yang tujuannya hanya untuk menghibur. Nah, teks fiksi biasanya terdapat beberapa peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh cerita. Adapun tiga peristiwa atau tindakan tersebut dimulai dari peristiwa pembuka, lalu kedua peristiwa utama, dan yang ketiga peristiwa penutup cerita. Jadi perbedaan antara fiksi dan non-fiksi, kalau cerita atau teks fiksi itu adalah berdasarkan khayalan, kalau teks non-fiksi berdasarkan cerita atau kenyataan. Nah, di Indonesia itu kaya akan kebudayaan dan adat istiadatnya. Salah satunya adalah rumah adat. Perhatikan gambar di bawah ini, ada dua rumah adat. Yang pertama, rumah adat suku Korowai yang ada di Papua. Rumahnya seperti rumah di atas pohon ya, rumah pohon. Lalu rumah yang kedua adalah rumah suku Baduy yang ada di Banten. Nah, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama bahannya terbuat dari kayu. Nah, kita simak lagi. Selain rumah adat, apa saja sih bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia itu sendiri? Nah, yang pertama ada adat istiadat. Adat istiadat adalah segala sesuatu atau perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat. Contohnya ibu di sini menggambarkan adat istiadat yang ada di Nias, yaitu lompat batu fahombo. Nah, ini adalah yang terkenal. Lalu yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah. Jadi bahasa berbeda-beda ya. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada bahasa Batak, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia sendiri termasuk ke urutan kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia. Yang ketiga adalah rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas yang didiami oleh suku-suku tertentu yang ada di suatu daerah. Nah, rumah adat itu akan memiliki ciri khas tergantung lingkungannya ya. Ibu contohkan di sini ada rumah adat Balai Batak Toba yang asalnya dari Sumatera Utara. Yang keempat adalah pakaian daerah. Pakaian daerah biasanya digunakan dalam upacara adat atau pesta pernikahan. Nah, ini adalah warisan budaya kita. Jadi pakaian daerah ada misalnya namanya Bundo Kanduang itu dari Sumatera Barat. Ada misalnya Jawi Jangkep dari Jawa Tengah. Ini adalah contoh-contoh dari pakaian adat. Lalu lagu daerah.
Nah, setiap lagu daerah itu pasti memiliki makna yang beragam, seperti cerita rakyat atau ungkapan rasa syukur. Di sini Ibu contohkan salah satu lagu daerah adalah Bungong Jempa, asalnya dari Aceh. Ada lagi misalnya seperti tadi yang Waktu Hujan Sore-Sore, asalnya dari Maluku. Itu juga termasuk dalam lagu daerah. Lalu yang berikutnya adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah sebuah tarian yang menampilkan ciri khas daerahnya serta memiliki makna dan simbol tertentu. Ibu contohkan di sini adalah tari tradisional dari Papua, yaitu tari perang. Yang ketujuh adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional biasanya dimainkan sebagai pengiring dari tari tradisional atau ketika menyanyikan lagu daerah. Nah, alat musik tradisional itu ada yang dipetik, ada yang digoyangkan, ada yang dipukul, ada yang ditiup. Nah, macam-macamnya banyak. Ada suling, angklung, ada tifa, ada kendang, dan lain sebagainya. Rumah merupakan kebutuhan dasar dari manusia sebagai tempat tinggal tentunya. Selain rumah, manusia memiliki kebutuhan hidup yang lain yang harus kita penuhi. Manusia itu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Beberapa contoh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat ada pertanian, ada peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan, dan perkebunan. Kalau kita yang di dataran rendah itu biasanya kegiatannya seperti perdagangan ya. Lalu kalau yang di dataran tinggi misalnya ada perkebunan gitu ya, itu termasuk di dalamnya. Contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Agar lebih paham, kalian kerjakan tugasnya. Dikerjakan boleh di buku paketnya langsung, yaitu di Ayo Berlatih halaman 6 dan 7 nomor 1, 2, dan 3, Ayo Berlatih halaman 14 nomor 3, Ayo Berlatih halaman 20 nomor 1, dan Ayo Berlatih halaman 21 nomor 4. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan sehat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.